Pemirsa, Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan yang sudah mengantongi dukungan dari partai politik di Pilkada Jakarta. Anies mendapatkan modal dukungan dari PKS dan Nasdem sehingga telah mengantongi syarat pencalonan sebagai calon gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Anies Rashid Baswedan yang sudah mengantongi syarat dukungan dari sejumlah partai politik untuk Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies Baswedan merupakan sahabatnya, meski beberapa kali berbeda dalam sikap politik. Ia mencontohkan ketika pemilu 2014, di mana Anies Baswedan mendukung Joko Widodo, sedangkan Kang Emil mendukung Prabowo Subianto. Saya dengan Pak Anies, siapapun itu kan sahabat ya. Cuman pada saat perpolitikan, kadang-kadang satu haluan, kadang-kadang berpisah karena koalisi partainya kan kira-kira begitu. Contoh waktu 2014 ya, Pak Anies kan mendukung Pak Jokowi ya, saya kan mendukung Pak Prabowo 2014 ya, kira-kira begitu. Jadi biasa aja, makanya kalau beliau sedang berikhtiar kembali dan dapat dukungan ya saya kira saya mengucapkan selamat. Tapi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk maju di Pilkada Jakarta. Tak hanya PKS, Partai Nasdem juga mengusung Abah Anies menjadi calon Gubernur Jakarta. Dukungan juga datang dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, dukungan tersebut belum secara resmi diumumkan oleh pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan.